Kukira nonton lomba sampan membosankan. Ternyata seru loh. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Azan 67. Untuk kali ini kita akan jalan-jalan di salah satu pedesaan yang ada di Desa Kuala. Yang tepatnya di Desa Kuala, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Karena nggak sengaja hari ini, kebetulan melihat lomba sampan bedar di Sungai Kuala Mempawah. Lomba sampan bidang adalah adu kecepatan dan ketangkasan dalam mendayung perahu. Biasanya menggunakan perahu khusus dan unik yang disebut perahu bidang. Untuk di wilayah Kalimantan Barat ini sendiri, perahunya unik loh. Dan sampannya terbuat dari kayu dan didayung oleh 8 pendayung. Dan untuk pendayungnya pengganti ada 2 ya. Sampan bidang menjadi jenis perahu yang banyak dikenal masyarakat luas. Hal ini karena sampan bidar juga dikembangkan tidak hanya di Sambas dan Indonesia, namun juga di banyak negara. Sampan ini tidak digunakan untuk sehari-hari, namun hanya digunakan untuk hari besar dan acara lainnya. Nama dari sampan adalah bidar, namun karena pola pengucapan masyarakat, kemudian menjadi bidar dan merupakan perahu laju. Untuk bahan baku didapat dari hutan rakyat yang sudah ada sejak 40 tahun sebelum merdeka. Pembuatannya dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat-alat canggih. Beberapa kayu yang kerap digunakan dalam membuat sampan ini adalah antara lain kayu meranti, kawang merah, merubil, nage, dan takam. Dari itu, semua takam dianggap yang paling memiliki kualitas baik. Namun sayangnya jumlahnya kini semakin sedikit dan sulit ditemukan lagi. Dan yang saat kita lihat sekarang ini adalah lomba sampan bidar yang ada di Kuala Mempawah. Di sini terdiri dari 3 sampan dan 3 jalur. Untuk jalurnya ada di sebelah kiri, sebelah tengah, dan juga sebelah kanan. Dan untuk jarak lomba sampannya adalah sekitar 1 km. Dan yang diambil untuk babak selanjutnya adalah pendayung yang mendahului pertama dan kedua. Kemudian yang di urutan ketiga dianggap kalah. Untuk peserta yang ikut di acara sampan bedar yang ada di Mempawah, ini berasal dari Sambas, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, dan daerah lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Seperti apa serunya nonton lomba sampan di Mempawah ini? Ayo tonton videonya sampai selesai. Berhenti deh kayo. Ah, buat digincang. Di kecil dah. Bang, bang, bukan aku, bukan. Bukan. Aku tak jaya aku abut. Kami juga batu Yogi. Oh, bukan. Maka aku nilai ya. Terima kasih.
jadi gak nafsu di. Ah, santai aja. Belum jadi yang pandemi. Allah kada naik kali. Allah kada naik.